cepetan cang. Orang nungguin tuh. Udah semua udah mandi loh. Udahlah. Eh siap sih. Sini ntar tapi gue bohong. Gue bangun jam 5 si sampai ready jam 6, ini udah jam 9. Iya, gue kan tadi nyiapin makanan dulu buat suami lo. Iya dong. Luar! Jadi kita rutenya menuju Kintamani. Kintamani itu daerah atas. Udaranya cukup dingin, sejuk. Nanti kita lewat desa-desa, jadi Balinya kerasa banget. Balinya dapet jalan desa tapi bagus di sini. Jadi buat riding enak. Mudah-mudahan perjalanan hari ini lancar. Bali bisa bangkit kembali. Jalanan jauh guys, kaki gua nggak kuat. Karena cuacanya udah panas, knalpot panas bro. Pagi kita mau beli celana, terlalu pendek. Ada sarung nggak mbak? Sarung nggak ada. Saya mau pakai sarung. Tadi sih sunat. Mari celana panjang mbak. Si Encang sama si Reni mau ini ya celana. Ukuran 32 ada nggak mbak? 32. Yang ini yang hitam. Perjalanan masih jauh guys, makanya gue harus beli celana panjang, panas banget. Cuaca panas. Terus gue pakai celana pendek ya? Kurang lebih lagi sejam. Sejam lagi. Sejam. Perjalanan baru berapa menit? Baru 20 menit. Ya setengah jam lah ya. Cuaca gokil, panas banget. Terus knalpotnya udah tambah panas. Ini mbak. Ukuran berapa? Kalau udah pagi udah cuaca udah nggak panas gini lagi bang. Enggak ya? Ya. Jadi ya adem lah. Langsung aja pakai. Cukup 32 lah. Cukup. Thank you bro. Mbak kenal saya nggak? Bang Billy ya? Hah? Bang Billy. Kata siapa? Kayaknya aja. Kan aku pakai masker. Kok Bang Billy? Hah? Dari suara. Iya. Itu tenar banget ya. Dari suara, Mbak tahu aku Bang Billy. Sini, Gus. Iya. Kan itu barang. Ya? Bukan. Bukan. Menurut Mbak Bang Billy? Iya.
Kok kamu tahu Bang Willy? Kan artis. Artis. Aduh. Ini mau nang, Pak. Dibunting. Eh, kalau cewek Bali mbok ya? Iya. Kamu asli mana? Asli ke sih, mana? Asli Bali. Asli Bali, mbok tadi panggilannya. Kalau lo Bali, Bro, bukan? Jakarta, Jakarta Bali gue. Eh, Jakarta Bali. Mana, Mbok? Ini, Mbok. Kamu enggak mau foto sama aku? Boleh. 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 Ya, mana saya bantuin. Aduh, panas banget. Oke. Betul aku Bang Billy. Kamu tahu? Dari suaranya. Dari suaranya? Iya. Ayo foto dulu dong. Betul, betul. Ini, Mbok. Buka dulu Bang, maskernya Bang, biar kelihatan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nanti pandemi. Kita domelin malam. Oke, okay, 1, 2, 3. Sip, 1, 2, 3. Oke, okay, makasih Mbak. Dah. Bayar dulu. Hah? Oh, bayar dulu. Yen Mbaknya lupa. Jadi kita bayar dulu guys. Lanjut guys. Gue lihat dari sana aja, gokil banget di sana. Nih, pemandangan gue kasih tahu. Ini dia. Aduh.
Kalau aku es teh manis tapi nggak pakai gula karena manisnya juga. Wow. Wow. Terus lu cepet mati lo kalau ngelawan gue. I want to order again, please. Ice, orange juice. Orange squash. Apa orange? Yang di SMS nggak ada? Ada pelayan cowok nggak? Cowok ada yang tadi. Bilang pelayan cowok. Iya. Saya mau ngasih duit 1 juta, tapi harus ada tantangannya. Ah, saya nggak pernah melihat ngikutin dari mana. Saya ngikutin dari mana? Saya ngikutin mana? Nggak pernah melihat. Bukan ngintil ngikutin gitu, maksudnya nonton. Kamu mau sama Vicky sini, siapa kok? Sini. Gak usah malu-malu. Vicky orangnya. Makasih ya, Mas. Bawa udah tadi digilir. Sini, foto sama Vicky sini semuanya. Billy, orang foto aja settingan lo sih. Ini tadi pada bu nanti masuk YouTube saya ibu pura-puranya sekeluarga minta foto sama saya si emang sampai orang minta foto di setting sama dia. Enggak ada emang bosku apaan sih? Ya lu ah. Yeah. Oh, mau coba. Ini mau foto lu sombong banget. Udah di bawah tadi dia ya. Emang udah. Boleh sekali lagi. Kamu nanti. Tuh emang Abili. Parah banget sombong banget sih gimana. Udah di bawah tadi kan. Udah ngobrol tadi. Thank you.